Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel Mr. Jibon. Hari ini hari Minggu. Ini saya di terminal Pasir Hayam, Cianjur. Kita mau ke arah Kadupandak, mau naik bis Moncong. Cuman nih bisnya belum tahu nih parkir di mana. Tadi udah muter-muter di terminal Kadupandak, terminal apa? Pasir Hayam. Bisnya belum ada. Ya, hari ini hari Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021. Kita lagi nyari nih bis Moncong yang ke arah Kadupandaknya ya. Parkir di sebelah mana? Entah parkir di dalam apa di luar. Takutnya dia parkir di luar terminal. Kita puterin terminalnya, bisnya nggak ada. Kemungkinan di luar kayaknya. Ini bisnya langka soalnya, bis Moncong. Nah itu ada Marita. Oh, masuk jalur. Nanti kayaknya yang naik bis Moncong itu Cabagus Kania. Saya, Bang Hadi, dan Rolando ngikutin dari Jetlux. Biasa, kita nyodrek lagi. Nah ini Marita, Cianjur, Kampung Rambutan. Masuk jalur nih. Oke guys, ikutin terus perjalanan saya kali ini ya. Ini kita mau nyari dulu bis Moncongnya di sebelah mana. Ikutin terus perjalanan kita kali ini. Dijamin seru nih, karena ini bisnya udah mulai langka, sama kayak yang di Pangalengan. Nah ini pintu keluar terminalnya nih. Untuk ini keluar. Akses jalan utama penghubung Cianjur Bogor. Oke, kita coba. Kita cari dulu bis Moncong yang di depan. Wah, Marita malah berjejer di sini ternyata. Berjejer di sini. Sebenarnya sarapan dulu kita. Siap. Marita Group mengatakan tujuan ke Kampung Rambutan Jakarta. Kampung Rambutan dan juga yang Kemerang. Di sini di sana bisnya. Kita lurus ke sana dulu ya. Kiri itu ke Cianjur ya, ke Sukabumi. Sukabumi kiri. Iya Sukabumi. Kita ambil larang kita. Nah inilah tempat teman bus-bus maupun angkutan lelap tujuan ke Cianjur Selatan. Saya waktu mau di Jibo juga naik di sini saya. Naik dari sini ya? Iya malam-malam. Oh edan. 24 jam selalu ada ya tujuan ke Sindang Barang maupun ke Cidaun. Jadi nggak perlu khawatir ke Cidaun tuh. Ke Cidaun. Tuh kan daun-daun. Udah dipanggil-panggil. Oh, ini daun. Selamat pagi Sobat Mania. Salam transportasi Indonesia. Jaya selalu transportasi Indonesia. Indonesia. Ya pagi ini berada di Cianjur di bundaran Terminal Pasir Hayam. Nah, ini bersama Mr. Jibon. Dan teman baru yang nyasar ketemu di hutan pada saat lewat jalan Puncak 2. Iya, dia lagi jongkok di Puncak 2 menunggu hikmah, menunggu keajaiban. Ya. Nah, tadi setelah muter-muter ke depan ke arah Toserba sama bundaran sana, ternyata emang nggak ada bisnya. Mungkin belum datang atau kemungkinan nggak berangkat. Ada sih bisnya yang sebelah sana, tapi modelnya model agak kekinian, udah bukan yang terbaru. Nah, ayo kita cari sarapan dulu deh sebelum berangkat, soalnya katanya jam 7 berangkat. Ini kita sarapan dulu. All team udah siap mau sarapan. Oke, all team mania kaul. Nah, ini dia, kita lihat dulu bisnya. Ini ada Marita, ada MGI. Saya sama Cabagus Kania mau ngecek. Wah ini udah nggak jalan nih kayaknya nih, udah parah. Bisnya Mulia Jaya. Kita cek dulu. Saya baru pertama ke sini. Wow.
Nah ini bis-bisnya nih. Oh ini keren nih. Marita pada berkumpul. Nah ini keren nih, JB3. Nah ini yang jalan jam 7 atau jam 9. Ada dua kemungkinan ya. M63 Marita. Dan ini Mulia Jaya. Ini ya? Udah ngetem dia. Wow, udah di jalur. Yuk. Pindahin mobil. Oke, saya pindahin mobil dulu biar cabang bagus sekali, langsung ngecek sana. Yuk. Bisnya udah ngetem. Mantap, dapat juga targetnya. Nah, ini dia nih, guys, bisnya nih. Tujuan ke Kadu Pandak. Nah, ini yang bakal dinaikin sama cabang bagus Kania nih. Nanti kita ikutin dari belakang. Mantap. Gokil. Mantap ya. Wah, sehat. Yang ditunggu-tunggu nih. Fiskal Kadu Pandak. Kita lihat dulu dalamnya. Ajib benar. Nah ini nanti yang bakal dinaikin sama Cah Bagus Kania nih. Ya kita cari sarapan dulu. Nah guys, ini bis moncongnya udah keluar dari terminal, tapi masih ngetem lagi di dekat Tos Serba di Bundaran. Karena tadi berangkat dari jalur di terminal itu jam 7 pagi. Ini udah jam 7 lewat, makanya dia langsung keluar ngetem lagi di depan, di dekat Bundaran. Tadi tuh Cah Bagus Kania udah nunggu, nanti dia bakal ikut bis, kita ngikutin dari belakang. Ikutin terus perjalanan kita kali ini ya, dijamin seru nih. Nah guys, saya juga ngikutin dari belakang, gak sendirian. Nah ini saya ditemenin sama Bang Hadi. Wih, mantap. Goda-godi yang kemarin ikut ke, apa bang? Cileuleuy ya? Cileuleuy. Sama ini satu lagi kawan baru kita nih, Rolando yang katanya Ramadan. Nih, lagi ngenekin apa Jetlux. Namanya? Jetlux. Kalau Rolando ini sebenarnya bukan orang baru, kawan lama saya juga. Cuman dia baru ikut belusukan sama kita-kita. Dan Bang Hadi ini yang kemarin ikut berjuang di Cileuleuy sampai Papandayan nih, kok bang? Sampai Papandayan, jalur singit. Singit, bukan main. Nah, sekarang kita mau berjuang sama-sama. Kita ngikutin apa? Bis moncong ya. Bis moncong, tapi bukan yang di Pangalengan. Kali ini yang di Cianjur, ke arah Kadu Pandak. Oke, siap ya? Siap. Oke. Ikutin terus. Mantap.